Ketika seorang tenaga honorer 5 tahun berturut-turut tidak terputus, maka dia wajib diangkat menjadi P3K, Pak. Iya. Iya kan? Daftarkanlah itu melalui database. Oke, Pak. Walaupun kadang-kadang dipersulit di Pemkab, di Penkot, ya mereka tidak memberikan link ke sana. Iya, betul. Kita pun enggak paham gitu-gitu, Pak. Ya. Nah, daftarkan itu, dah hasil pendaftaran kasih ke kami, Pak. Iya, Pak. Kita sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari Forum Penyuluh Nusantara yang tergabung dalam Penyuluh KB se-Indonesia, Pak. Kami mitranya bidan nih. Kalau bidan melahirkan, kami yang mengatur kelahiran dan kependudukannya. Mengendalikan juga. Dari mana tadi, Pak? Dari forum? Forum Penyuluh Nusantara. Nomor 9 ya? Iya, nomor 9, Pak. Ya, silakan, Pak. Singkat aja, Pak. Ya, singkat saja. Intinya kami BKN sudah membuka peluang P3K, alhamdulillah. Cuman untuk 2024 ini kayaknya kita enggak dibuka, Pak, gitu loh. Mohon kepada untuk Komisi 2 agar nanti untuk 2024 ini dibuka lagi untuk formasi itu, karena kawan-kawan banyak yang masih belum terakomodir. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak terdata di BKN, Pak. Sebentar, Pak. Yang dibuka apanya? Formasi P3K, Pak. P3K? Iya. Kenapa harus 2024, Pak? Dibuka lagi. Sekarang kan saya selesaikan, Pak, semua datanya. Karena 24... Iya, formasinya belum ada, Pak. Bapak, masukkan ke Komisi 2. Iya, siap. Bapak masuk ke database, hasilnya itu kasih Komisi 2, ketika kami rapat dengan kementerian, dan BKN akan kami serahkan itu, Pak. Oh, siap. Caranya begitu, Pak. Oh, ya, database yang akan kami susun ke seluruh Indonesia dan kami serahkan ke Komisi 2. Pak. Ya, nanti Pak Gausak sampaikan itu. Atau Pak Bagus nanti, Pak Agung. Cuma regulasi yang ada di sekarang ini kan harus berdasarkan CAT juga, Pak. Begini, ya? Pak. Ini kan saya jadi mengulang ini, jadi ujian ulangan kita, Pak. Saya dari awal sampaikan, ketika seorang tenaga honorer 5 tahun berturut-turut tidak terputus, maka dia wajib diangkat menjadi P3K, Pak. Iya kan? Daftarkanlah itu melalui database. Oke, Pak. Walaupun kadang-kadang dipersulit di Pemkab, di Penkot, ya mereka tidak memberikan link ke sana. Iya, betul. Kita pun enggak paham gitu-gitu, Pak. Nah, daftarkan itu, dah hasil pendaftaran kasih ke kami, Pak. Ya, Pak, kita sudah begitu. Ini, Pak. Nah, nanti silakan sini, Pak. Ya. Serahkan sini, Pak, sekarang biar cepat. Cukup ya? Iya, saya, Pak, terakhir. Izin pimpinan, izin. Saya belum menyampaikan sesuai surat undangan. Ini spesifik.